Data tentang beliau, tetapi beliau adalah seorang pelukis poster film, ya. Di antaranya melukis publikasi film yang untuk di bioskop gitu ya. Estutur ini orang yang konsistensi dan pengabdiannya lebih besar dari teman-teman yang lain. Dia lebih banyak pengabdiannya untuk melahirkan karya-karya poster film dan sebagainya. Nah, inilah yang mengilhami Usmar Ismail dan kawan-kawan termasuk Sumarjono, tokoh atau sesepuh perfilman Indonesia pada saat itu, untuk menggunakan nama beliau sebagai salah satu nama piala yang diperebutkan dalam FFI. Sejak dari tahun 82, saya berkenalan dengan pelukis Lim Pak Chan, yaitu di daerah Kramat Jati. Dan pada saat itu, profesi saya pada saat itu sebagai tukang koran. Dan biasanya saya suka memperhatikan poster-poster film, itu sejak dari tahun 70-an. Dan pada saat itu saya waktu-waktu libur dari sekolah, saya suka pergi ke daerah kota, Senen, Soho Besar. Di situ saya keliling gedung-gedung bioskop untuk melihat poster-poster film yang sedang digantung di gedung bioskop tersebut. Nah, pada saat digantung itu, saya suka melukis. Nah, lewat pakai pensil dan kertas gambar. Di situ saya berhayal, kapan saya bisa jadi pelukis poster film? Kemudian di mana ya studionya? Kemudian wah, berapa nih harganya gitu. Di situ hayalan saya cukup banyak. Akhirnya dengan doa juga ya, kemudian karena saya juga punya cita-cita, ya akhirnya diperkenalkan sama pelukis namanya Lim Pak Chan. Disitulah titik awal saya mengenal atau bekerja di poster film tahun 82. Ya, kalau film-film yang saya pernah garap itu kan saya mulai dari tahun 82. Itu film-film yang agak sedikit apa ya, panas ya, seperti Gaun Merah, Godaan Perempuan Halus, Suami Istri dan Kekasih, Bernapas Dalam Lumpur. Itu awal-awal tahun 80-an itu cuman film tambahan ya, mungkin itu film tahun 70-an, tapi itu cukup diulang-ulang terus film itu, kayak Gairah Malam, Gadis Malam, Penikmatan Tabu, Ranjang, Gairah apalagi itu, Gadis
Pokoknya yang jelas tuh film-film yang agak sedikit bomsek itu cukup oke lah gitu. Dan juga ada film-film yang kolosal seperti kayak Tututin Ular, Suar Sepuh, itu cukup banyak yang saya garap. Dulu harga poster film itu, harganya saja itu sudah kita bekerja, si pekerjanya saja itu sudah bisa beli emas 1 gram. Zaman itu tahun 70-an ya. Tahun 70-an itu istilahnya si pembuatnya saja, si pelukisnya kayak bapak misalkan. Ini yang tua dulu, orang-orang tua dulu ya. Senior-senior bapak yang sudah tua, yang mungkin sudah lama almarhum itu, mereka bisa buat poster. Dari dia buat satu lukisan poster film itu, dia bisa beli satu gram emas. Nah, bicara boomingnya poster film itu, ya dari tahun itu. Dari tahun 70 sampai eranya bapak dulu, bapak buka poster itu tahun 90 sampai tahun 95. Kelebihannya satu, lukis kain ya, melukis manual itu ada ekspresinya, ekspresi dari goresan si pelukis itu. Kemudian saat kena pencahayaan dari lampu dari gedung bioskop itu, dia tidak baur, tidak pecah. Kemudian ada greget gitu. Nah, terkadang kala setiap pengunjung atau orang yang lalu lalang yang melewati gedung bioskop itu pasti terpancing ya matanya untuk mau melihat. Karena apa? Di situ ada sesuatu apa ya? Penilaian. Kadang kala, "Wih, bagus ya. Wih, mirip sekali ya lukisannya," gitu. Kalau foto itu kan udah apa adanya. Foto flat begitu aja. Tapi kalau lukisan, ada kalanya, "Ih, bagus nih lukisannya." Ada yang gua, "Kok kurang ya?" gitu loh. Kadang kala menjadi suatu pembicaraan gitu loh. Di setiap orang itu kan beda-beda punya pandangan masing-masing. Itu kok mirip si anu, kok nggak jelas banget sih miripnya gitu loh. Kok agak beda gitu kan. Kok matanya harusnya ngadep ke depan. Kok yang satu kok agak sedikit ini gitu. Tapi yang jelas lukisan kain ya, manual, lukis manual, itu ada kurang ada lebihnya. Itu wajar karena dikerjakan oleh tenaga manusia, bukan tenaga mesin. Kalau mesin langsung apa adanya dengan waktu cepat. Kalau kita butuh waktu juga. Kalau yang printing udah rata-rata ikutin poster, jadi poster apa adanya itu yang gitu. Kalau dengan lukisan kita masih bisa bilang, oh ini kita mau lebih merah, mau lebih ini, mau lebih itu, jadi masih bisa di variabelnya masih banyak lah. Saya lebih setuju kalau lukisan. Poster film ini udah nggak bisa diharapin lagi ya. Sekarang ini sepertinya udah bukan mati suri lagi, udah mati total gitu. Karena pada saat digital itu naik, kita juga was-was. Tapi ternyata nggak ada masalah sama digital, karena pesanan tetap berjalan terus gitu ya. Bukan suatu momok yang menakutkan gitu. Tetapi pada saat gedung bioskop tidak lagi memakai poster film, baik digital maupun kain gitu ya. Nah itu udah, kita udah nggak bisa bilang apa-apa lagi. Saya juga tidak tahu itu kenapa poster film di gedung bioskop itu sudah tidak ada lagi, tidak terpakai. Karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman, jadi ada estetika di dalam perbioskopan itu ada di mall. Jadi mungkin itu mengganggu estetika. Yang kedua mungkin juga karena pemilik mall juga tidak mau ada gambar-gambar seperti begitu. Yang ketiga biasanya juga suruh bayar itu oleh pajak. Kelemahan dari teman-teman tulis poster ini yaitu kurangnya sensor namanya. Karena mereka sudah terbiasa itu dan itu dan itu terus ya, artinya ya buru-buru harus cari yang lain. Kalau nggak terkapar. Makanya kita lihat banyak sekarang itu ya mereka memang basicnya nggak kuat.
yang mereka nggak olah sejak awal ya ada yang jadi tukang ojek, tukang baso, tukang kuli bangunan, bahkan ada yang bingung mau jadi apa, udah tua-tua. Kalau mereka jago-jago bikin poster filmnya, beda kalau orang yang benar-benar dia kreatif gitu, yang dia punya nilai art, basicnya art gitu, basic skill lukisnya ada, menggambarnya bagus dari awal, dia terus diolah terus, dia akan bingung. Artinya nggak terlalu berharap mau tumbang kayak itu, mau nggak ada lagi pun itu di apa namanya poster film itu nggak peduli, kayak Pak Tanjung gitu nggak peduli. Orang poster itu paling pintar, orang poster itu paling bisa merubah sesuatu. Dia belajar semuanya, dia belajar tentang ilmu ukur, dia belajar cara mencampur cat, membuat warna menjadi warna yang sekian banyaknya. Dia belajar masang kain. Menggembar-gemborkan istilahnya sama apa namanya PH-PH atau sama kantor film. Woi, kita kembali lagi ke poster film termanual gitu ya. Sekarang kalau seandainya saya katakan itu, ayo mereka mau untuk kembali ke lukis poster film pakai kain ya, cara manual begitu. Sekarang tukangnya mana? Lukis poster filmnya udah tidak ada gitu. Yang aktif aja itu paling-paling 5 ke bawah. 5 ke atas sudah enggak ada, semuanya udah tua-tua semua. Nah, saya adalah generasi yang terakhir tahun 80-an ini, generasi terakhir. Pada saat saya masuk, itu seperti saya masuk suatu tempat ya panti jompo gitu. Karena pelukis-pelukisnya udah tua semua. Saya tuh pada saat masuk ke studio tahun 82 itu usia saya baru 13 tahun. Sementara saya berkecimpung sama yang udah bapak-bapak yang usia anaknya aja udah di atas saya gitu loh. Saya punya target ke depan yang mungkin tidak terpikirkan oleh pelukis poster film ya. Saya pernah juga menyampaikan sama teman saya Pak Sumantri, yang kebetulan dia dekat sama Pak Deddy Miswar, itu benar atau tidaknya, saya minta tolong sampaikan kepada Deddy Miswar, saya sebagai pelukis poster film ingin membuat seperti museum lukis poster film. Manual ya, lukis manual, memang dilukis bukan pakai digital. Saya buat suatu museum, semacam itu. Dan nanti ada kegiatan-kegiatan di museum itu. Tapi Pak Deddy Miswar yang disampaikan kepada Pak Sumantri dibilang, wah berapa besar museum itu. Nah, ya terbayang oleh Deddy Miswar ini, poster film itu kan ukurannya besar, tidak kecil. Yang kecilnya itu kan ukuran cuma 1 meter setengah kali 1 meter setengah. Ada juga 2 meter kali 4 meter. Ada juga yang 4 meter kali 4 meter gitu ya. Kalau saya tidak mau buat sebesar itu, cukup dibuat mini aja, kecil aja, yang ukuran seperti 1 meter 20 kali 1 meter 20 gitu, atau 1 meter setengah kali 1 meter setengah. Nah, kita buat yang lainnya itu pakai slide, pakai proyektor kayak gitu. Dan samping itu museum itu ada suatu kegiatan tentang kesenian. Kesenian, situ juga ada di kegiatan teater, ada kegiatan melawak, ada kegiatan melukis. Jadi apa-apa yang ada suatu namanya seni, saya akan menampung di situ. Coretan di dinding membuat resah, resah hati pencoret mungkin ingin tampil. Tapi lebih resah pembaca coretannya, sebab coretan dinding adalah pemberontakan kucing hitam yang terpojok di tiap tempat sampah, di tiap kota. Cakarnya siap dengan kuku-kuku tajam,
matanya menyala mengawasi gerak musuhnya. Musuhnya adalah penindas.